Poly TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azaliuddinah binti Sazali ingin beritahu bahawa kami sekarang berada di Midtown Perda yang sedang berlangsung Majlis Komunikasi Kedua Politeknik Metro Tasik Gelugur yang berlangsung pada tarikh 8 Julai 2018. Okay. Kini bersama dengan saya, Saudara Faiz, salah seorang pelajar cemerlang di Politeknik Metro Tasik Gelugur. Okay, Saudara Faiz, bagaimana anda boleh melalui pelbagai cabaran sehingga dapat gelaran pelajar cemerlang di Politeknik Metro Tasik Gelugur? Sebenarnya dapat, dia sebenarnya dia tak mudah, tak senang nak dapat. Tapi yang penting masalah. Ketepatan masa, kalau contoh dia kalau dalam kelas, kalau mestilah kena awal apa semua kan. Macam tu juga kita adapt ke satu shoot, satu location. Bila kita tengah shoot akan ada orang datang lambat kan, apa semua tu. Bagi saya tentu saya tak pernah buat lagi sekat ni. Lepas tu dia punya main dia masa. Lepas tu dalam kelas subjek yang kita minat, contoh macam video filem lah, sebab saya memang ambil video filem. So target lah, memang aim lah apa yang yang penting yang untuk keluar exam apa semua yang kita boleh gunakan benda tu dekat dalam kelas dan juga dekat luar. Sebab kita bidang kita ni kan dalam ke industri juga macam mana sekali pun. Dalam industri kita akan gunalah apa yang kita belajar dekat poli, memang kita akan guna. Kita akan nampak balik benda yang kita guna kat poli dan kita akan adapt dia ke industri lah. Saya Faiz Imran bin Azali, diploma dalam bidang video dan filem, pengajar video dan filem, mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan lah untuk semua pesarah-pesarah yang telah belajar, mengajar saya dalam sepanjang 3 tahun saya di politeknik dan industri. Tak lupa juga kepada pengarah dan semua staff-staff, lecturer-lecturer, kawan-kawan, semua seluruh warga politeknik lah yang terlibat dan langsung dan tidak langsung. Semua terima kasih sebab banyak mengajar dan membantu saya selama ni. Terima kasih. Kini sudah berakhir Majlis Convocation yang kedua oleh Politeknik Metro Tasik Gelugur, di mana 70 para graduan sudah berjaya menerima diploma masing-masing. Saya Nurul Azaliuddinah binti Sazali melaporkan diri dari Poly TV.